kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta istri Ibu Riana tampak berkeliling dan melihat situs Candi Kedaton Muara Jambi. Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Presiden Jokowi dalam konferensi pers menyampaikan bahwa Candi Muara Jambi berdiri sejak abad ke-7 atau kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Situs candi ini dulunya adalah sebagai pusat pendidikan kedokteran, obat-obatan, dan filsafat. Hal ini menurutnya harus menjadi pelajaran sejarah yang harus diketahui. Yang ada adalah tumpukan bata yang sudah lebih dari 1000 tahun. Karena ini abad ke-7. Menunjukkan bahwa saat itu teknologi sudah ada. Tanpa semen, tapi bangunan bisa didirikan. Dan ini adalah pusat pendidikan pada abad ke-7, termasuk yang terbesar di Asia. Bukan hanya yang berkaitan dengan teologi, tetapi di kawasan cagar budaya Muara Jambi ini juga dulunya menjadi pusat pendidikan bagi kedokteran dan obat-obatan, kemudian filsafat, kemudian arsitektur dan seni, dan yang lain-lainnya. Artinya apa? Peradaban kita saat itu sudah menginternasional dan terbuka. Inilah yang sejarah yang perlu kita lestarikan agar jejak-jejak peradaban kita di bidang pendidikan utamanya bisa ketahui. Dari Jambi, Reza Vendariski, Bungo TV.